Hai, gue Max di sini. Kali ini tipsnya adalah tentang bagaimana cara membuat postingan di akun YouTube kita di sini. Ya, di sini sobat dapat membuat postingan seperti gambar, video, maupun kita di sini juga dapat membuat polling di sini. Nah, caranya seperti apa? Kita langsung aja mulai di sini. Pertama kita buka dulu browsernya. Ini ya kita masuk dulu ke channel YouTube kita, masuk ke dashboardnya. Langsung saja kunjungi YouTube Creator. Intinya kita masuk dulu ke dashboard dari YouTube kita. Nah, jika sudah login ataupun sudah masuk, selanjutnya kita arahkan kursornya ke tombol postingan ataupun tombol di bawah tombol upload di sini. Kita klik buat postingan. Ataupun kita klik buat, kemudian kita pilih buat postingan juga bisa. Intinya kita klik buat postingan. Maka dia akan terbuka tab baru. Dia masuk ke tab komunitas kita. Nah, di sini selanjutnya kita tentukan mau bikin postingan apa. Di sini ada 3, mau gambar, jejak pendapat ataupun polling dan juga video. Untuk contoh di sini saya ingin membuat satu postingan gambar. Jadi kita klik yang gambar di sini. Nah, kemudian kita klik di sini untuk memilih gambarnya dari komputer kita. Kita klik. Kita cari dulu gambarnya intinya. Jika sudah dibuka, selanjutnya di sini kita dapat memasukkan pesan. Intinya kita mau kasih caption ataupun pesan seperti apa gitu. Di sini saya sudah bikin untuk mempersingkat, saya sudah tulis di notepad. Kita copy saja. Kita paste di sini. Ininya tinggal dibikin saja pesannya gitu. Nah, jika postingnya sudah fix gitu, tinggal kita klik posting. Oh iya, di sini kita juga dapat menambah gambar lagi. Ininya dia nggak cuma bisa satu, dia kalau nggak salah bisa 4-5 gambar gitu. Jadi sobat di sini bisa memilih lebih dari satu gambar. Ataupun di sini kita juga dapat menjadwalkan postingannya. Tinggal klik yang arah panah ke bawah di sini di samping postingan. Nah, di sini kita bisa jadwalkan. Untuk saya di sini akan langsung saya posting saja. Kita klik posting untuk mempubliskan. Nah, di sini postingannya sudah jadi. Untuk captionnya dia bisa diklik di sini. Untuk lebih lengkapnya, nah, kurang lebihnya seperti itu. Intinya dia ada di tab komunitas. Cara paling gampang ya kita klik dulu buat postingan di sini di pojok kanan atas. Maka dia akan terbuka tab komunitasnya untuk kita dapat membuat postingan di sini. Kemudian silakan ditentukan mau bikin jejak pendapat, video maupun gambar. Untuk video juga gampang. Tinggal klik video, kemudian kita bisa memasukkan URL ataupun dari langsung dari YouTube kita juga bisa, kita pilih salah satu gitu. Ataupun juga kita dapat telusuri di YouTube-nya langsung. Nah, jika sudah kita juga dapat menambahkan seperti caption ataupun deskripsinya di situ. Untuk jejak pendapat juga gampang. Tinggal kita bikin deskripsinya dulu jika ada gitu. Nah, kemudian yang ingin dipolling ataupun poin-poinnya yang ingin dipolling, di sini tinggal ditambah. Bisa nambah opsi lain juga. Jika sudah tinggal diklik posting. Ininya seperti itu. Dan mungkin sampai di sini dulu tutorial saya kali ini. Apabila masih kurang jelas terkait caranya, di sini sobat dapat sampaikan di kolom komentar. Cukup sekian dan bye-bye.